kasihan roh aku nang di bagas roh aku nang di bagas tangian itu rahasia gomus dohu pangino asa cukup ditodong naga merok kapi
Gereja kan itu. Ala. Main. Yeah.
perintah kepada istri-istri yang ada di tempat ini dan anak-anak ini. Kalaupun nanti suatu saat kota itu akan diserang, akan dihapuskan, maka para istri diwajibkan, diperbolehkan untuk membawa miliknya yang paling berharga. Bapak Ibu cuma dari kerasuan sudah tiba waktu. Kota itu akan dikepung, akan dihancurkan. Dan ketika komandan mengatakan para istri dan anak-anak bisa keluar dari kota ini dan harus membawa barang-barang yang disukainya atau yang dicintainya. Bapak Ibu cuma dari kerasuan apa yang membuat komandan ini tercengang-cengang melihat situasi. Para ibu, para istri bergotong royong dan bergandengan tangan sampai ke pusat kota. Mereka memikul suaminya masing-masing sampai mereka keluar dari kota. Karena menurut para istri ini, Bapak Ibu cuma dari kasih Tuhan yang paling berharga bagi mereka, yang paling dicintai mereka adalah suami mereka. Sehingga mereka mau bersusah payah, berjeri lelah membawa suaminya ini, memikul suaminya ini untuk keluar dari kota kedua terkhususnya. Dan kepada kami semua umum bahwa ketika kita mencintai segala sesuatu, menyukai segala sesuatu, apapun itu harus kita lakukan agar yang kita cintai itu dapat kita miliki. Bapak Ibu semua dari kasar, khususnya buat kalian berdua, dalam bingung ini ada yang dikatakan, bila suamimu yang adalah milikmu, bila istrimu adalah milikmu, jadi tangannya yang paling berharga bagi. Kalau kamu sangat menghargai si dia ini, Abdi, engkau harus menjaga. Seperti Yesus menjaga umatnya, seperti Yesus menjaga anak-anaknya. Kalau kita mempunyai barang yang berharga di samping emas, mutiara berlian, pasti kita menjaga. Kita jaga yang baik-baik agar apa? Agar tidak hilang. Seperti itulah kata. Kalau kamu menghargai, mencintai si dia ini, yang pertama sekali kau harus menjaga. Begitu juga dengan si dia. Kalau kamu menghargai sambil ini, ya, kamu itu harus menjaga. Dengan kekurangannya, dengan kelemahannya, dengan kelebihannya, harus kamu terima itu, Amri, harus kamu terima itu dia. Itulah yang kamu harus lakukan dalam suami. Yang kedua yang harus kamu lakukan adalah jadikanlah pasanganmu seperti atau jadikanlah dia sebagai prioritas yang utama. Kalau sejati yang utama bagimu,
tidak ada yang mau mengalah. Tapi ketika siapa mau mengalah, sehingga keras, tidak akan terjadi pertentangan. Dan kalau orang yang mengenalkan Tuhan, apapun ceritanya ketika dia tidak bergereja, ketika situasi tidak mengizinkan beribadah, maka dia akan membuat rumahnya itu, rumahnya itu menjadi tempat ibadah. Kalau situasi seperti di Kalimantan, kalau ini yang kalian harus lakukan, kami dan dia, ketika kamu punya persoalan dengan tetanggamu, pasti kalian mengingat Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah tetangga orang Kristen yang memanggil namanya melalui doa. Jangan putus-putus kalian berdoa. Dan saya katakan kepada siapin, tugas nanti menasihati terus-terus kembali si dia ini, karena jiwanya tidak bisa dikontrol lagi. Saya tegaskan. Tapi ketika kamu menunaikan tugas sebagai imam dalam keluarga, maka rumah kamu itu akan bisa berjalan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin? Iya. Harus seperti itu, mata keras. Kalau sang istri keras, sang suami keras, apa yang terjadi? Kebakaran di rumah. Tapi kalau istri mengawas suami keras, kebakaran. Singkat kota saya apa ini kemarin? Kuat saya katakan di situ bahwa rumah tangga orang Kristen adalah rumah tangga yang selalu benar-benar akan benar-benar firman. Kalau pun di tempat ini tidak ada gereja misalnya, rumah ini dijadikan tempat ibadah. Itulah yang harus kalian lakukan sebagai suami istri di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga apapun terjadi dalam rumah tangga kalian, menjadi aman.
Kami ingin ada damai.
kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Selanjutnya saya bertanya kepada Tuhan, dia di sawit, apakah saudari mau mengatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya yang disuruh pada saat ini, bahwa dari serang ini engkau sungguh-sungguh menerima saudara, kami engkau namamu ini menjadi suami, apakah engkau mau kasih dia dengan segala kini dan akan melakukan dengan segala kemampuan, apakah engkau mau menjadi untuk melihara bukan sebagaimana Gracias.
segala penghasilan. Demikian firman Tuhan kita berikan persembahan. Sebab itu